Jadi tadi kalian sudah dengar suara si Jasmine setelah kurang lebih dua minggu lebih nggak gua panasin ya karena gua sempet mudik ke Cilegon di kampung Bini gitu ya. Nah tapi gua pengen spill lagi hari ini kalau uh, kemarin sempet rame di reels gua sampai 160 komen lebih sampai gue buat klarifikasinya. Nah itu apa? Nah itu adalah bagian bak mesin. Nah jadi gua akan kasih lebih detailnya lagi mungkin secara apa ya e, penglihatan dan medianya itu seperti apa nih gua akan kasih lihat jadi kemarin jadi sebelum gua pasangin engine cover ini ya ini mereknya Kenmoto karena waktu itu gue pengen ngambil yang GB Racing tapi lagi kosong terus kebetulan karena emang udah e, parah banget gitu kondisinya akhirnya gue tetap ngambil yang ada aja lah kasarnya Kenmoto nah jadi gini kalau kalian bisa lihat secara detail ini tuh kayak ngelupas gitu kan nah ini intinya gua itu sudah ngalamin kejadian ini itu udah lama banget ya jadi gua mau yang ngikutin di Instagram gue pasti tahu kalau gua sampai buat klarifikasi ini bukan salahnya panca garage ya panca garage itu justru yang ngebuat velg Jasmine nih terlihat baru lagi nih jadi warna gold gitu glossy emang temanya tuh gua pengennya tuh setelah kemarin yang warnanya agak gelap, gue pengen lebih terang. Nah ini kerjaan panca -geris. tapi ini itu yang bak mesin itu bukan kerjaannya panca -geris. Jadi udah lama banget workshopnya nggak bakal gue spill juga nih kalau kalian bisa lihat detail. Sebenarnya masih kelihatan. Nah nanti ini bakal dirapihin di panca temen teman Jadi by the way, gue pengen kasih tahu kalau ini tuh sebenarnya bukan salah panca garage intinya itu nah terus di sini kalau kalian bisa lihat emang parah banget sih sampai ngeletek gitu dan ternyata ini tuh emang penyakitnya di Kawasaki ZX6R nggak cuma di bagian kiri di bagian kanan juga nih teman-teman ya di bagian sini nih kalau kalian bisa lihat itu dalamnya tuh ada juga jadi memang karena gua itu anaknya tampilan banget jadi emang detail smeder jadi nanti ini bakal di repaint ulang lagi bak mesinnya nah jadi dari kalian juga tuh ada yang bilang mungkin di workshop sebelumnya tuh kayak lo cuman pakai cat biasa nggak di epo epoxy segala macem nah setelah gua searching-searching juga ternyata teknik yang paling bener itu adalah powder coating powder coating itu intinya kayak anti panas gitu jadi nggak buat dia tuh nggak ngelotok ada yang bilang pakai samurai paint juga ada yang bilang pakai diton nah itu nanti gua bakal lempar ke panca garage intinya nah ini nih kalau kalian bisa lihat nggak cuman di bagian kiri doang di bagian kanan tuh sebenarnya detailnya kecil-kecilnya tuh ada tuh ternyata gue juga nanya sama teman gue si Arkan yang pakai ZX6R juga atau yang eh, Radit juga dia emang pakai ZX6R juga sama tahun 2012 juga 2000 ya intinya sama lah tahunnya kendalanya itu memang di bak mesin kalau untuk yang ngelopek ini jadi rata-rata orang pakaiin engine cover nah engine cover itu macam-macam modelnya ada kalau nggak salah ada RNG ada Kenmoto juga terus ada GB Racing juga dan lain-lain nah jadi paling sih gue pengen kasih tahu ke kalian secara lebih detail biar kalian tuh nggak salah kaprah dan tahu nih kondisi Jasmine sebenarnya kayak gimana. By the way emang gear gue udah baru juga hari ini jadi untuk kedepannya gue bakal konsisten lagi bakal ngevlog dan intinya konten-kontennya pasti seputar permotoran atau nanti gue bisa explore lebih lagi. Nah oke okay, jadi itu aja sih sebenarnya simple penjelasan hari ini jadi biar teman-teman semua tahu kalau kejadian relay seperti itu karena sampai bisa dibilang kemarin tuh panca Garage salah satu bengkel kepercayaan gue tuh kayak diserang atau banyak beberapa netizen tuh kayak berasumsi kayak uh, kesannya tuh kayak gue ada masalah sama si ownernya kok Irwan padahal nggak ada sama sekali justru panca Garage lah yang ngebantuin Jasmine jadi makin kinclong setiap harinya nanti jadi mungkin di tahun ini juga pasti bakal diprojekin lagi detail-detail bakal dibenerin lagi kayak gini nih ya kalau kalian tahu gue sampai nggak pasang ini nih ya buat uh, pedok jalur pedok karena karbon ini mentok dia tuh lumayan tebel waktu gue buat ini lah lumayan lama juga nih agak mentok sampai dia yang ngebuat gant gini nanti ini juga bakal dirapihin lagi rantai gue sampai sekarang masih percaya sama Regina Chain nah ini nih tuh yang gue bilang penyakit nih ngelotok ngelotok ini sebelum gue ganti olin oh, lins, anjay kayaknya nanti ini bakal di repaint dulu jadi detail-detail tuh Bersih dulu lah, gitu. Oke, teman-teman, mungkin vlognya sampai sini dulu. Simple aja sih hari ini, karena kedepannya lagi gue bakal buat terus konten-konten karena menuju ke 100 subscriber. Oke, salam sehat semuanya, salam satu aspal juga. Oke, jangan lupa di subscribe dan di share juga. Bye-bye, peace out.